Sekarang bulan ku 8, minggu ku 29. Udah benar-benar berat kan? Dan sekarang 1140 gram ya. Kalau aku tidur kayak gini, aku lihat di atas ya berat gitu. Jadi aku mau tidur kayak gini kan? Jadi shoulder akunya setiap kali pusing-pusing. Jadi waktu aku bangun di sini sakit gitu. Dan sini juga sakit. Tapi gak apa-apa, bayinya aktif banget. Akhir-akhir ini mainnya kickboxing gitu. Di sini ya punch kicking gitu. Jadi walaupun aku nggak pegang, aku merasa susah nafas gitu. Dari sini aku bisa lihat buntutnya goyang-goyang gitu. Jadi di dalamnya kayak gimana gitu ya. Udah kepalanya ku di bawah, jadi aku lebih aman. Dulu dokter bilang kepalanya di atas gitu. Jadi aku agak khawatir soalnya menjadi sessile. Sekarang aku aman gitu ya. Lihat tuh kayak gini. Ini cewek. Tapi dari sini aku lihat perutnya mau keluar gitu. Ini kayak apa ya? Kayak cowok kan? Simple cowok. Tapi ya kayak gini. Lihat tuh. Walaupun aku pakai apa ya, baju, tapi orang-orangnya udah tahu aku hamil gitu. Padahal mereka nggak lihat tas itu ya, mark, maternity mark. Ya jadi ya udah gede gitu ya. Oh. Gimana nih? Ngapain sayang? Ngapain? Oh ngapain ya nih? Lagi gede udah. Ini buatan aku guys, Punya aku ini. Udah gede. Terakhir kita nge-vlog kapan? Kamu nge-vlog? Bulan ke-5 gak masalah ya? Ya? Sekarang udah beda banget ya guys ya? Bulat banget ini guys. Orang-orang bilang panas. Apa ada yang bilang cowok gitu ya? Padahal ini cewek kata dokter ya. Tapi kalau sewaktu-waktu ini berubah ya kita gak tahu ya. Karena ini kan pemberian ini titipan dari Tuhan. Nah dia tuh ini udah gak ada itu loh. Ini pusarnya udah gak ada ini ya? Udah flat banget ya? Udah bener-bener rata ini. Mungkin beberapa bulan ke depan nih makin gede kan. Jadi nanti pusernya ini pusar aku kan kayak gini nih, coba lihat. Pusar aku kayak gini, ada lubangnya kan. Dia enggak ada ini. Udah rata gitu, udah ya, kayak rata. Jalan ini, jalan habis dicor gitu. Ini bulat banget ya. Bokongnya gede juga ini. Oh, bokongnya gede sayang ya. Iya, iya. Dan kalau lihat dari apa ya, depan ya kayak gini kan. Sini enggak ada itu. Enggak ada apa itu? Kubire. Oh, enggak ada sayap. Enggak ada kubire. Enggak ada sayap, enggak bisa terbang gitu. Enggak, di sini dulu aku kayak gini kan. Pinggul. Pinggulnya enggak kelihatan. Ini berat badan kamu tambah berapa? Sebelumnya kamu berat badan berapa? Sebelum hamil. Sebelum 52 ya. 52 sekarang? Iya, sekarang 59 ya. Tambah 7 kilo guys. Jadi tiap hari itu kayak gini ya. Jalannya begini. Posisi aku enggak begitu kan? Ya, pasti apa ya street gitu. Enggak tahu kalau aku lihat ibu-ibu hamil tuh jalannya begini guys, kayak gini. Enggak ya, ini makasih ini ya. Dadanya yang gede, perut begini kali ya. Ini tiap hari dipegang-pegang, ini dia gerak-gerak guys. Gerak-gerak ya? Tendang-tendang ini. Ini kepalanya ada di bawah sini guys. Kepala, nih sini kepala. Terus di sini ada, bagian sini ada bokongnya kayaknya. Bagian kaki di sini, ini kaki nih. Ini kadang-kadang mungkin bagian pundak kali ya di sini ya. Soalnya kepalanya ada di bawah sini. Nah, bayinya badannya empuk banget, jadi kakinya di sini gitu kan. Bisa dekat ya, wajah gitu ya. Ya, muka gitu. Enggak kayak kita orang dewasa begini. Udah tua gitu kan, udah bawa bau tanah. Itu jangankan tulang yang keras, kepala juga keras dan sikap juga keras kan kalau udah bau tanah. Iya. Kalau bayi kan masih ini ya, masih ya bisa diatur lah sifatnya, sikapnya. Ya nggak kayak kita-kita ini yang udah tua bangka, nggak mau dengerin orang gitu, sok tahu gitu ya. Sampai kulitnya mau pecah. Puh. Mau pecah. Apa enggak ketarik kayak ini? Ya, ketarik.
kayak rubber gitu ya, kayak karet ya, kayak tapi karet. Tapi untungnya enggak ada garis-garis kan? Iya sih, kamu enggak ada garis-garis sih. Mungkin belum kali ya, makin gede kan mungkin makin ketarik gitu ya. Atau mungkin garis-garisnya setelah itu, setelah orang melahirkan kali ya? Enggak, sebelum kan? Sebelum juga ada. Iya. Mungkin sampai ini. Sekarang, ya, sampai sekarang enggak apa-apa. Mungkin perut kamu es elastis kayak karet gitu. Jadi bisa gede, bisa kecil gitu ya. Ini ya, sebenarnya kutut banget loh ini. Ya, aku mau lepas semua. Jangan buka di sini. Dia ngevlog. Soalnya enggak enak gitu. Bukannya nanti aja, bukannya nanti. Ya. Ini perutnya. Gila. Beneran ini pas aku pegang gini guys. Gila, ada sesuatu ya. Gitu kan? Ada yang gerak gitu. Kalian kalau nggak pernah megang ini perut ibu hamil, itu keras guys. Jadi di dalam itu ada isinya. Iya, ada air. Ada air. Air dan. Enggak. Kalau air juga. Kalau air itu kan ini ya. Kalau kita kalau sekarang gerak-gerak. Kalau air itu pas kita pencet gitu ya, kan kayak balon gitu ya, bisa ditekan. Kalau ini enggak keras gitu. Jadi kita ngerasa nih keras di dalam ini. Jadi enggak opong. Tapi ada bagian kan, ada anak di sini, tapi di sini lebih unggul, jadi mungkin di sini ya gitu kan? Oh ya, ini bayinya kadang-kadang dia ini dia mau menghadap ke dalam gitu, menghadap keluar atau menghadap ke atas gitu ya. Jadi pas dia paling terasa itu pas dia menghadap ke atas kan kayak gini. Nah, si pundak ini kita terasa kok di sini dia gerak-gerak. Kadang-kadang kita bisa apa ya pegang bokong kan? Bokong soalnya bokongnya kayak kurang gitu. Kayak agak-agak di sini agak lonjong gitu, gitu ya. Miring di sini, yang lebih keluar tuh bagian sini. Sekarang sih kelihatannya bulat kan? Ini sekarang mungkin di dalam kan? Mungkin dia menghadap. Ah enggak, di sini lebih tinggi nih guys. Kalau kalian bisa lihat, di sini lebih tinggi. Oh iya, sini. Di sini lebih tinggi. Ada ya? Nah. Enggak kelihatan ya saya coba nih. Coba lihat gini deh, lihat gini. Samping sini. Bukan, lihat samping. Kayak gini. Ah, enggak kelihatan loh kayak gini. Apa itu? Iya deh. Kelihatan beneran. Agak di sini tuh agak miring gini. Dia datang sini. Dia datang ke sini. Iya, aku ngerasa loh. Kamu ngerasa? Gimana kalau aku kamu dari sini? Enggak. Waktu kamu menikmati. Waktu kamu apa ya menemani? Aku ke dokter. Ya dokter bilang apa sih? Oh ya guys, jadi tuh kemarin waktu kita ke rumah sakit pas cek kehamilan, itu kan kita dicek ya apa sih namanya itu yang bisa ngeliat ya? Kita, yang bisa lihat gitu ya. Jadi si bayinya itu menguap kayak gini guys. Beneran gokil banget. Ini ada fotonya nih, fotonya kayak gini. Guys, ini dia hasil tes kemarin. Ini muka bayinya, tapi mungkin gak kelihatan ya. Ini kepala di atas. Nah, di sini jauh. Nah, ini matanya dua kan, sini. Nah, ini hidung. Ini forehead, tangannya. Jadi tangannya mau cover dia face gitu, muka dia gitu. Nah, ini mungkin lebih jelas ya. Ini bentuk mukanya. Jadi kepalanya sini, jauhnya di sini. Nah, ini mulut. Ini hidung, ada dua lubang kan? Ini matanya dua, sini. Sini bentuknya kayak mirip siapa ya? Ini dari samping ya. Ini tangan nih. Ini hidung, dan mulut, matanya. Dan forehead, kepala. Ini pundak. Hidung, mulut, jauh, pipi, mata gitu. Tuhan beneran, dan itu udah kelihatan wajahnya mirip siapa yo. Yang nggak pernah lihat foto kayak gitu mungkin bingung ya, kepalanya di mana, wajahnya di mana gitu. Itu sebenarnya agak susah ya kalau video dia bergerak. Itu mungkin kita bisa ini imajinasi. Tapi kalau foto doang mungkin agak susah ya. Soalnya kita lihatnya pas ada videonya kan. Video. Jadi video pas dia ngop gitu. Itu hidungnya kelihatan kan, ada hidungnya, ada matanya, ada dan kepalanya. Lidah juga kelihatan gitu. Iya. Lidahnya lidah bayi. Nah, kayak gini kalau gitu kan. Ini pas kalau tiduran tuh lebih terasa banget. Beneran. Iya. Waktu aku makan buah-buahan, dia apa ya? Terlalu enjoy ya. Jadi ya kayak gini. Seneng gitu. Ya seneng gitu, gerak-gerak. Tadi tuh aku sempat megang juga dia kayak ini ya, dalam tuh kayak boxing gitu.
Wah, iya, aktif banget. Gokil, gokil, ha. Kalau teman-teman yang punya bini kehamilan gitu ya, coba kalian rasain deh dari hari ke hari, dari minggu ke minggu itu perbedaannya kayak gimana. Dulu tuh nggak terlalu terasa beneran, lebih empuk. Sekarang tuh benar-benar keras. Keras. Dan gerak-gerak bayinya itu benar-benar lebih apa ya, lebih sering dibandingkan sebelumnya. Iya. Tiap malam sekarang itu juga aku pegangin pas tidur. Hmm. Pegangin perut ya. Kalau yang lain mah. Apa sih? Setelah udah lama nggak update gimana? Jadi coba kalian komen di bawah bedanya sama video yang terakhir tuh kayak gimana? Pasti ukurannya udah semakin gede sih ya kalau aku lihat. Tapi nggak tahu kalau dari video gimana kelihatannya. Makin gede nggak? Huh? Apa itu? Oke guys, sampai sini dulu. Bye-bye. Bye-bye. Boleh nggak aku tutup? Oke, boleh. Asal nutup ya vlog orang ya. Itu perutnya, itu beneran ini perutnya nih. Sini. Aduh. Oh, kamu lebih deket perutnya.